pembangunan dan kemajuan kota yang dilandasi dengan semangat persatuan, kebersamaan dengan harapan Depok maju, berbudaya dan sejahtera. Dengan rahmat-Mu ya Allah, gerak langkah kota Depok yang kami cintai ini terkirim atas semua karunia dan anugerah-Mu. Semoga persatuan dan kesatuan ini terpelihara lestari, terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi dan toleransi dalam semangat moderasi, moderasi kemanusiaan dan kesetaraan iman. Antarkan kota ini menuju kota yang kau cintai dan kota yang kau rindu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kota Depok memiliki peran yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Saya menyampaikan berbeda ada 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan ulang tahun ini kiranya dapat menjadi bahan masukan dan bahan renungan dan evaluasi bagi kita semua. Yang pertama lah, sebagai kota yang relatif masif baru 24 tahun, maka dinamika dari daerah khusus ibu kota akan sangat berkurang karena tidak ada batas alam antara DKI Jakarta, Bogor, Kabupaten, sehingga yang ada batas administrasi. Depok perlu mengisi betul dan taat betul kepada desain tata ruang yang ada. Mana daerah pemukiman, mana daerah komersial, mana infrastruktur untuk jalan yang lain. Namanya dari Menteri Kelautan di Republik Indonesia. Oke, baik. Puncak acara hari jadi ke-24 ini luar biasa banyak ya. Iya, khususnya. Coba lihat, menurut informasi yang sudah kita dapatkan, ya, selain tadi ada pergelaran dari orkestra, kemudian nanti akan ada kayaknya udah pada gak sadar dari tadi dari berapa bus yang sudah disediakan panitia ini. Kenapa 24 aja? Karena Depok yang 24 ya bang ya, kita sediakan untuk warga khususnya ya bang ya. Boleh datang ke sini, boleh aja anak yang akan disampaikan oleh Bapak Petrandes Makmuluang Mansur MSP kepada beliau. Daun salam, daun kangkung, cakep. Ditaruh di atas batu, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Depok, Bapak Insinyur, sangat terus dengan Kota Depok, Bapak Gubernur Sandi Sultan Suri, serta Cimitan. Dengan sama-sama kita hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami sadar sebenarnya bahwa pelaksanaan kegiatan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa yang akan datang. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Tak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini dari awal hingga akhir, khususnya juga kepada pengisi acara pada hari ini. Dan untuk itu kami selanjutnya mohon berkenan Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Muhammad Idris, MA, untuk
berkenan memberikan sambutan sekaligus juga nanti resmi membuka kuliner yang telah kami siapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi setiap langkah kita untuk menjadi kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Baharudin, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Dengan ini atas nama rekan-rekan Dirjen Polkum dan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia mengucapkan selamat hari jadi Kota Depok ke-24 yang jatuh pada tanggal 27 April tahun 2023. Beragam suku berpadu untuk kota Depok lebih maju. Selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam kita, sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-24 untuk pemerintah dan masyarakat Kota Depok. Perjalanan memasuki usia darat menjadikan Kota Depok sebagai kota yang semakin berkembang dan menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan masyarakat di wilayah aglomerasi Jakarta. Beranjak dari usia ke 24, semoga menjadi kota yang terbaik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aiman Wicaksono, saya juga warga Depok. Mengucapkan selamat hari ini ke-24 untuk Kota Depok. Semoga Kota Depok semakin inklusif dan semakin punya manfaat bagi warganya dan juga nyaman bagi warganya. Hal yang sama-sama harus kita punya. Saya Aiman Wicaksono, saya lagi mengucapkan selamat hari ini ke-24 Kota Depok. Salam. Bapak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, dan juga Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Ketua PN, Pengadilan Negeri, dan Iya, bersiap-siap. Baik, nomor urut. Baik, selanjutnya dari Adat Kalimantan, kita tinggal dari Kepala Daerah. Oke, langsung dipimpin oleh Kepala Inspektur. Ya, Pak Firman langsung memimpin di tempat peserta istri. Ya, Inspektor turunkan dari Amintor dan PPT. Fungsinya ngasih keyakinan dan konsultasi kalau perangkat daerah ke